Tribunnews, pemerintah merilis data terbaru terkait penularan COVID-19 di Indonesia. Untuk diketahui, kasus baru positif corona di Indonesia beberapa hari ini meningkat lagi hingga tembus nyaris 10.000 kasus. Oleh karena itu, jangan remehkan dan tetap taat protokol kesehatan. Diketahui jumlah kasus virus corona pada Jumat 28 Januari 2022 hari ini bertambah 9.905 kasus. Melansir data dari situs resmi covid19.go.id, dengan begitu akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 4.319.175. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 2.028 orang. Sehingga kini akumulasi pasien sembuh menjadi 4.131.333 orang. Adapun pasien corona yang meninggal dunia pada sore ini bertambah 7 orang. Kini total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 144.268 orang. Untuk diketahui, pemerintah mencatat masih ada kasus aktif COVID-19 mencapai 43.574 kasus. Kasus aktif adalah pasien yang masih mengalami perawatan baik di rumah sakit atau isolasi mandiri. Lantaran tingginya tambahan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Breaking News kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!